Assalamualaikum. Apa kabar semua? Aku harap semua sihat. Duduk di rumah, putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni video mungkin agak panjang sebab aku dapat banyak soalan pasal boleh tak buat FBX menggunakan phone. Sebenarnya boleh, tapi aku ni malah dan aku lebih kepada PC user. So, tapi memandangkan ramai sangat orang tanya aku, boleh tak abang tolong tunjuk cara buat ni? InsyaAllah aku akan cuba tunjuk. Tapi sebelum tu, siapa yang baru dalam channel Yasin Bron, aku akan banyak sharing pasal dan banyak boleh tengok pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okay, so sementara nak buka phone ni, aku baru-baru ni ada orang cabar aku. Dia nak aku dapat 2,500 subscriber sampai bulan 9 ni. Dia punya deadline ni bulan 9. So hampa agak-agak boleh tak aku capai? So kalau siapa support aku, aku nak try tunjuk ke dia yang aku boleh capai. Sama-sama lah share video ni dan kita semua dapat manfaat bersama. Okay, so jom masuk pada phone. Harap keluar lah pun kat tepi ni. Okay, apa-apa pun hampa kena install dulu. Sekejap aku screen record. Okay, apa-apa pun hampa kena install dulu apps. Facebook apps ni di dalam Play Store. Aku buka sekejap. Facebook Ads Manager. Install dulu kat Play Store ataupun App Store. So dia dah buka lah. Ni antara list yang ads yang aku buat. Yang sebelum ni aku dah delete. Bye-bye. Okay, so jom kita terus. Aku kena cepat-cepat sebab aku tak mau video lama sangat. Orang pun akan bosan. So tekan plus ni. Tambah, sorry, plus lah. So pastikan page apa, select page apa, select page apa, tekan plus. So macam sebelum ni aku suka, aku kata ads pilihan kalbu. Campaign pilihan kalbu aku adalah post engagement. So aku akan buat post engagement. So aku cari post yang mana aku nak buat ads ataupun aku boleh create new. Ingat ada dua cara, post yang mana ataupun create new. So kali ni aku malah nak create new sebab phone, dan aku pun ni first time lah aku guna ads. Buat ads guna phone, so sama-sama kita belajar lah. Kalau salah pada muka. So kita sama-sama belajar. Aku cari balik ads mana aku nak buat. Aku ambil ni lah. Siapa ada masalah tentang FBX, sila komen sekarang. InsyaAllah aku akan cuba bantu anda secara percuma. Wow, nice dah copywriting. So tekan next ni kat bawah, bawah kanan. So sebelum tu kita kena buat audience baru. So create new audience. Dia tak boleh guna like ataupun like your page ataupun like page and their friends, sebab aku perasan sikit. So better kita buat create new audience. So target kita dalam Malaysia, of course. Lepas tu exclude. Sorry, aku terpaksa exclude Sabah dan Sarawak. Maaf, tu memang aku pun tak tahu lah sebab apa aku tak tahu, tapi mungkin bila include jadi terlalu ramai sangat. So proceed. Malaysia, exclude Sabah Sarawak. Umur aku ambil 24. Sebab tu aku tak suka phone ni halus. Kecil kalau kat komputer syok sikit. Okay, 24. Allah, 24, 34. Alright, gender aku ambil man. Lepas tu include ni aku buat macam hari tu, aku buat social media marketing. Social lagi tambah digital marketing dengan satu lagi apa nama, online advertising. Aku perasan bila kita guna interest yang dah ada nama, contohnya macam Azizan Osman, Tifa ABS, Najat Saudara, semua dia jadi macam mahal. Tapi apa, kita test dulu jadi ke tak. So narrow audience ni perlu sebab bawah ni aku perasan ada orang tanya macam mana tak mau bagi orang Pakistan ke orang mana. So hang pilih interest orang-orang yang macam ni. Contohnya aku tak mau orang Pakistan. So
aku tak mau orang Pakistan like aku punya ex tu. Nepal lagi pergi Bangladesh. Sebab kau boleh, kita nak minimiskan orang yang tak ni. So dah tengok. Sorry. Salah. Nero Audin, aku tak salah tekan ni. Kan eh, bukan Nero. Nak nak exclude. Tak ada pula exclude. Ha, ni aku tak suka ni. Tak ada exclude lah. Oh ni, exclude people who watch. Aduh, okay, kita cepat-cepat. Exclude, nah, aku tak mau. Exclude ni kita kena ni pilih tu ambil in. Aku search tu lah. Aku tak mau apa-apa yang like benda berkenaan Pakistan. Aku tak mau. Okay, betul dah tu. Tu tambah lagi Nepal. Lepas tu Bangladesh. Bangladesh dia sebab cara ni untuk elak foreigner yang like ads kita ni, salah satu cara lah. So berkesan, insyaAllah. Lepas-lepas ni yang akan like yang punya ads tu mostly orang exclude ni lah. Okay, lepas tu advanced option apa dia ni. Okay, so sekarang kau tengok kat bawah tu ada 780,000 people. Not bad. Sebab dia tak ada meter, tak nampak. Kan kalau dalam Facebook Ads Manager kita boleh nampak. So dalam apps ni tak nampak benda tu. So oh, language. So kita letak bahasa Malay dengan English all lah. Ha, no, ni kena English satu. Kalau no English, English all lah. Saja-saja nak bash apps. Kau tak suka, tak suka juga. Okay, dah. Oh, dah jadi 750 dah. Okay, so check balik. Malaysia, exclude Sabah Sarawak. Age, umur 24 hingga 34. Aku ambil 10 tahunnya. Gender, ambil man. Audience name, aku buat ni. Oh, mobile test. Nama pun test. Kita sama-sama test. So, social media marketing, digital marketing, online advertising. Saja test ni aku minta. Aku seronok benda ni tau, macam best lah. Dia punya interest ni Nero. Aku tak mau orang like berkenaan Pakistan, Nepal dan Bangladesh. So tekan next. Oh, kat sini. Tekan atas ni. Okay. Oh, tadi aku dah buat dah. So ni mobile test. Oh, dia pergi balik yang tengah tu. Okay, faham, aku faham. So dah masuk sini. Tekan bawah kanan ni Nero ni. So macam biasa kita ambil daily. Okay, RM15. Wajak, tak mau, aku nak RM5 lah. Okay, tu RM5. Delivery, kita tengok delivery dia macam mana. Okay, post management betul. Bidding automatic betul. Impression, okay, semua betul dah. So mana dia punya placement? Okay, tak apa, kita try cari. Oh, placement kat sini. Okay, so sekarang objektif dia adalah post engagement betul. Placement, alright, placement, placement ni yang penting ni. Weh, siapa otak balik? Alah, Allah, otak balik. Resume awak dapat otak balik. Ni mobile test tadi kita nama. Hai, poin ni, ha, ni aku tak suka apps ni. Cik, saja lagi poin-poin, ada poin. Dia ambil manual. Macam biasa, jangan ambil desktop. Tak ramai, tak ramai orang sekarang banyak spend time kat phone. So clear all. Macam biasa ambil feed sahaja. Instagram. Kali ni aku got the feeling aku nak bank feed. So aku nak ads aku run dekat Facebook dan Instagram. Tapi tempat-tempat lain aku nak off. Ada muka. Oi. Alright. So nan-nan, sam-sam Facebook ada kat feed, Instagram ada feed. Tu tekan. Yes. So double check balik. Post engagement ni ads aku. Siapa ada masalah tentang Facebook ads, sila komen sekarang. InsyaAllah aku akan bantu anda secara percuma. Dan lagi, tapi kali ni aku akan buat satu Google form. So hampa isi Google form kat bawah ni. InsyaAllah aku akan cuba. Apa masalah apa, aku buat Google form tu. Kalau siapa ada masalah, isi. InsyaAllah aku akan review. Aku akan buat video based on Google form pada tu.
So aku okay lah, faham eh. So RM5, SMR, Semron. Ni place order. Oh, ada bunyi. So sekarang mana? Aku tengah review. Placing order. Macam best juga guna phone ni. Your order have been received. Your every review, make sure the phone. Okay, not now. So okay, so sekarang in review. So nanti next video part 2 aku akan share result dia kalau kita guna buat S menggunakan phone sama tak kalau guna okay, pada tak ada beza, cuma saja aja. Okay, itu saja daripada aku. Jangan lupa kalau siapa rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe Yasi Amron. Dan ingatlah kat bawah ni aku ada bagi link untuk isi Google Form dan apa komen. Dan lagi satu, share video dengan ramai supaya ramai orang lagi subscribe aku, dan aku nak capai target 2500 subscriber dalam masa 6, 7, 8, 9. Ada 3 bulan lagi lah aku perlukan capai. So tolong support aku. Itu saja daripada aku. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Balik ke dah ni. Hey, malam ni balik ke dah. Bye.